Apalagi klaimnya yang bisa bikin kulit jadi lebih glowing di 3 kali pemakaian aja, dan aku setuju banget sih sama klaim itu. Hai guys, welcome or welcome back. Jadi hari ini aku bakal mereview salah satu exfoliating serum yang lagi aku suka pakai akhir-akhir ini. Kalau kalian udah lihat dari video-video aku yang sebelumnya, kalian pasti tahu kalau aku lagi struggling sama beberapa jerawat dan juga bekas-bekasnya. Awalnya sih emang kayak jerawat-jerawat merah gitu yang kayak jerawat mendem, tapi kan itu ninggalin bekas yang cukup parah ya guys. Jadi kayak dia bekasnya tuh merah bulet dan itu susah banget ilanginnya. Jadi ada beberapa faktor atau beberapa produk yang turut ngebantu aku buat ngilangin bekas-bekas jerawat kemerahan, salah satunya yaitu dengan exfoliating. Dan ini aku pakai dari Skintific yang Lactic Acid Exfoliating Serum. Dan sebagai pemilik kulit oily dan juga acne prone, aku tuh tertarik banget sama serum ini karena dia tuh mengandung 3 acid yang berbeda. Dan serum ini tuh juga ngeklaim kalau dia dalam 3 kali pemakaian aja bisa meredakan jerawat-jerawat yang meradang dan juga bekas-bekasnya. Dan kalau kalian punya kayak pori-pori gede gitu dan kulit kalian tuh super duper berminyak kayak aku, serum ini tuh cocok banget karena dia juga bisa mengontrol produksi minyak di wajah. Serum ini tuh teksturnya ringan dan dia unik banget guys, warnanya tuh ungu gitu sama kayak packagingnya. Saking cairnya teksturnya itu, dia tuh mudah banget meresap ke kulit dan dia tuh nggak ada efek kayak cekat-cekit di muka gitu. Dan dipakainya aman banget, nggak menimbulkan efek negatif atau kayak numbuhin jerawat baru di kulit aku yang oily dan acne prone. Dan buat kalian yang pemula belum pernah nyoba exfoliate sama sekali, kalian bisa cobain nih serum dari Skintific yang Lactic Acid Exfoliating Serum ini, karena dia tuh nggak mengandung bahan yang aneh-aneh dan juga dia tuh menggunakan natural acid, jadi nggak bakal menimbulkan efek negatif di kulit kamu kalau kalian baru pertama kali pakai exfoliating serum atau produk exfoliating gitu. Aku biasanya pakai ini nggak setiap hari, aku selang-selingin kayak sehari pakai sehari enggak gitu, atau kalian bisa menyesuaikan aja. Dan buat pemula kalian bisa coba dulu pakai ini 2 kali seminggu dan pakainya di setiap malam hari aja, dan jangan lupa besok paginya kalian pakai sunscreen. Terus gimana sih opini aku tentang Lactic Acid Exfoliating Serum dari Skintific ini? Aku pribadi udah pakai serum ini sekitar 2 mingguan lebih gitu. Dan yang aku rasain, dia tuh beneran memperbaiki tekstur di muka aku yang tadinya lumayan geradakan, jadi agak lebih kalem teksturnya. Dan juga kalau kalian lihat nih, sebelumnya aku tuh punya beberapa jerawat yang dia tuh sebenarnya udah mati guys. Kalau dipegang tuh udah nggak sakit lagi, cuman dia tuh agak kayak menonjol dan warnanya tuh merah gelap gitu, dan itu susah banget dan bandel banget ngilanginnya. Dan sekarang dia tuh udah agak memudar gitu setelah aku rajin exfoliate pakai exfoliating serum dari Skintific ini. Dan yang pastinya banyak faktor mendukung lainnya ya, kayak kalian harus rajinin pakai sunscreen atau pakai produk-produk yang bisa untuk mencerahkan kulit. Tapi mau kalian pakai 10 step skincare, kayak kalian pakai produk apa, kayak yang mencerahkan ekstra, kayak itu gak bakal berpengaruh besar di kulit kalau kalian nggak nge-exfoliate kulit kalian. Dan ini emang udah terbukti ya guys, banyak banget ya beberapa dari kalian tuh yang mengeluh kayak kayaknya ini skincare nggak ngaruh-ngaruh amat di gua. Itu bisa jadi mungkin ada penumpukan sel kulit mati atau gimana, atau kalian kulitnya yang super berminyak itu jarang diexfoliate. Apalagi kan dia cocok banget ya buat oily skin dan juga acne prone skin, jadi bisa banget untuk membantu tuh masalah-masalah kulit yang tadi aku sebutin. Dan aku juga merasa setelah pakai exfoliating serum ini, setiap paginya tuh kulit tuh kayak berasa kayak kinclong aja gitu, kayak instant glowing. Dan aku pribadi sebenarnya pertama kali nyoba serum yang mengandung lactic acid ini, dan ini pertama kalinya dari si Skintific. Dan aku pribadi suka banget dan aku mendapatkan hasilnya banget dari serum ini, dan dia tuh sesuai sama klaimnya yang bisa menghaluskan tekstur, mengurangi sebum, dan juga membantu menghempas jerawat-jerawat bandel di muka aku. Jadi buat kalian yang merasa belum nemuin exfoliating produk yang cocok buat muka kalian, kalian bisa cobain dari Skintific yang Lactic Acid Exfoliating Serum ini. Apalagi klaimnya yang bisa bikin kulit jadi lebih glowing di 3 kali pemakaian aja, dan aku setuju banget sih sama klaim itu. Dan buat kalian yang punya masalah kulit yang sama kayak aku, kalau kalian kulitnya berminyak, acne prone, punya bekas-bekas jerawat kemerahan atau kayak jerawat-jerawat mendem gitu, kalian bisa nih cobain juga si Skintific yang Lactic Acid Exfoliating Serum ini. Karena hasilnya tuh udah terbukti nyata di aku, jadi aku sangat merekomendasikan ke kalian. Dan kalian gak perlu takut buat
buat pakai exfoliating serum ini, walaupun dia mengandung 3 jenis acid yang berbeda, dia tuh nggak nimbulin sensasi tingling atau cekat-cekit di muka. Jadi aku nggak ada kayak jerawat-jerawat baru atau beruntusan gitu yang tumbuh setelah aku pakai exfoliating serum ini. Jadi buat kalian yang punya masalah kulit berminyak, berjerawat, punya bekas-bekas jerawat kemerahan, atau kalian punya tekstur kulit yang geradakan gitu, aku sangat merekomendasikan cobain si Skintific Lactic Acid Exfoliating Serum ini. Jadi sekian review hari ini, semoga kalian dapat terbantu dengan adanya video ini. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Bye guys!